kembali lagi di Family 100 Indonesia. Sekarang saatnya kita main lagi, semua poin kita lipat gandakan, kita kalikan dua, ini dia double points. Double points ini spesial ya, kalau kalian bisa menebak survei nomor 4 dan ada bunyi ini. Nanti ada extra cash, kita kalikan dua jadi 2 juta rupiah. Langsung aja deh pemain berikutnya, ayo maju. Luar biasa nih gaya-gayanya. Hai. Hai. Yo. Hai. Yo. Hai. Yo. Hu. Ha. Hu. Ha. Ayo dong lagi dong. Hai. Yo. Hu. Hai. Yo. Ha. Yo. Yo. Hu. Hai. Ha. Hai. Yo. Hai. Udah. Namanya musik mulut ya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya, bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Razan. Pesawat. Pesawat. Kita lihat sama-sama pesawat. Kamu udah gede mau bisa bikin pesawat? Gak tahu. Oke. Okay. Survei membuktikan. Pesawat. Main atau lempar? Ini top survei nih. Main dong, silakan Ijan. Akhirnya aku main kesini. Karina. Karina katanya kamu bisa bikin film, bahkan tahun lalu kamu juara kedua lomba bikin film. Kamu bikin film ceritanya tentang apa? Jadi tentang 4GLTE, singkatan dari Go Green Generation Guys Love the Earth. Jadi itu tentang apa? Hangatkan bumi kita atau selamatkan bumi kita lah, karena kita kan juga udah banyak menggunakan plastik, juga susah diurai juga gitu. Jadi kamu campaign tentang itu? Iya. Waduh, bagus banget. Harus dari usia segini kita tahu tentang bahaya global warming. Iya. Bagus sekali. Langsung aja Karina. Iya. Makasih. Oke. Bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Kapal. Kapal. Kita lihat sama-sama, kapal. Survei membuktikan? Bagus sekali. Aras, yang gampang aja. Kamu senang olahraga apa, Aras? Basket. Kamu juara dua ya? Iya. 3-on-3 se-DKI antar SD. Langsung aja, Aras. Bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Hewan. Apa? Hewan. Hewannya... Oh, harus disebutin hewannya. Hewan? Hewan. Kucing. Kucing. Ya, kucing. Kita lihat sama-sama. Slowly. Kucing. Bisa ya bikin dari origami ya? Bisa. Bentuk kucing. Kita lihat sama-sama. Kucing. Survei membuktikan? Bisa. Ada. Diva, bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Topi. Itu paling gampang. Iya kan? Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan? Ternyata, aduh, langsung Rajan. Ini sebelumnya dua kali salah, SD Tadarojatul Ulum, silakan diskusi untuk merebut poin. Siapa pemain bola favorit kamu Indonesia? Indonesia. Mm-mm. Aku kan kiper. Kamu kiper, jadi? Sukanya Andri Tani. Andri Tani. Cakep banget. Kece. Langsung aja Razan. Bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Segitiga buat ngehias-hias gitu. Segitiga. Ya. Kita lihat. Segitiga, Pak. Survei membuktikan? Enggak. Ada, sayang sekali. Ayo, SBIT Darajatul Ulum, Izan. Bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Burung. Burung. Farid, bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Bunga. Bunga, ya. Kavi, bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Ikan paus. Ikan paus. Bunga, burung, ikan paus. Pikirkan baik-baik ya. Silakan Azam sebagai kapten, kesempatan kamu untuk merebut poin. Bentuk origami apa yang biasa kamu buat di sekolah? Bunga. Bunga. Kita lihat sama-sama bunga. Survei membuktikan. Ada.
lihat nomor 6 kira-kira apa? Kan gak ada yang bisa jawab nomor 4. Bintang. Nomor 4. Burung. Kalau tebak burung tadi ya, bisa dapat 2 juta rupiah. Nomor 2. Kotak. Biasa bikin kotak atau kubus biasanya begitu-begitu. Yang bisa balon-balonan. Oke. Teman-teman, adik-adik, yang sekarang kita akan main lagi. Semua poinnya kita kalikan 3. Ini adalah games penentuan siapa yang main untuk 200 juta rupiah. Ini dia triple point. Kita panggil kapten tim, ayo maju. Sudah siap ya? Ini adalah kesempatan terakhir untuk menentukan siapa yang main di bonus round. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Azam? Buah. Buah pisang. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Nomor 2. Karina, sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Kulit. Kulit pisang. Survei membuktikan. Gak ada. Karina silakan kembali. Sebentar. Main atau lempar? Main. Main. Silakan. Ayo Azam. Ini harusnya gampang nih, Kavi. Sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Daun. Survei membuktikan. Daun. Farid, sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Jantung. Jantung. Biasanya buat apa? Apa hayo? Gak tau. Biasanya buat apa? Apa hayo? Buat apa? Dimakan. Biasanya ada ya sayur jantung. Jantung pisang itu bisa dimakan, apalagi jantung muda ya. Kita lihat sama-sama. Jantung. Survei membuktikan? Betul sekali. Pisang, ini kesempatan untuk satu bersih, pikirkan baik-baik. Tinggal satu. Sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Batang. Kita lihat sama-sama gedebok atau batang. Survei membuktikan. Ada. Ya. Sayang sekali. Nggak ada. Apa ya? Azam, sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Waktunya berputar. Habis. Silakan diskusi SDN Menteng 01. Ini penentuan ya. Kavi, pikirkan baik-baik. Tadi udah disebutin detail per detailnya. Mungkin ada yang terlewatkan. Sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Tunas. Tunas. Tunasnya pisang. Berarti yang belum tumbuh. Tunas pisang. Kita lihat sama-sama tunas. Survei membuktikan. Ini kesempatan kalian semua di posisi masing-masing. Ayo, waktunya sudah habis. Razan, sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Batang yang nyalurin daunnya itu. Batang yang nyalurin daunnya apa tuh? Kan ada pohon gitu kan. Terus ada batangnya buat daun-daun gitu. Nah itu. Yang nyalur. Oke. Diva, sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Samain aja. Aras, sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Saya juga sama. Enggak, sama. Sama. Oke. Karina. Iya. Pikirkan baik-baik. Untuk merebut poin. Sebutkan bagian pohon pisang. Mungkin istilahnya harus lebih tepat. Sebutkan bagian pohon pisang yang bisa dimanfaatkan. Batang. Batang yang... Kita kunci jawaban kamu. Apapun yang keluar setelah saya bertanya. Maaf.
Berarti saya akan mengunci jawabannya. Batang. Kita lihat sama-sama batang. Survei membuktikan. Tepat. Apa? Kita lihat sama-sama nomor 4. Spesifik. Pelepah. Pelepah pisang ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Langsung saja kita akan melihat poin akhir dari masing-masing tim. SDN Menteng 01 poinnya adalah 88. SDT Darojatul Ulum, poinnya adalah 416. Siapkan dua orang bermain bersama saya. Sekarang kita ke SDN Menteng 01. Makasih ya Karina. Makasih Aras. Makasih Diva. Makasih Razan. Kalian udah tampil luar biasa. Barusan terakhir dikit lagi. Padahal maksudnya kita udah ngerti. Tapi memang tadi yang disebutkan saya yang berbeda. Betul. Bisa jadi mungkin. Tapi tadi kan kamu bilangnya batang. Ya, itu mungkin lebih teliti, lebih spesifik ya. Langsung saja sekarang kita lihat berapa hadiah yang bisa kalian bawa pulang, yaitu sebesar Rp880.000. Terima kasih ya semuanya, terima kasih banyak. Sekarang saatnya lihat ke sana, ke teman-teman, mama, papa, saudara-saudara, saatnya bilang apa? Bye-bye. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang kita ke sini. Siapa dua orang yang akan bermain bersama Momes? Izan sama Kavi. Izan sama Kavi. Oke. Izan yang pertama. Izan yang pertama, Kavi yang kedua. Kita akan lihat kalian mencoba membawa pulang hadiah Rp200 juta. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.